Halo sahabat Kismis. Indonesia memang dari dulu terkenal dengan hal-hal mistisnya, seperti santet atau bahkan urban legend yang kini masih banyak dibahas. Bahkan banyak orang yang masih percaya dengan adanya makhluk-makhluk tersebut di zaman sekarang. Oleh karenanya, jangan heran apabila masih banyak masyarakat yang masih meyakini adanya mitos-mitos yang terkait dengan hal-hal mistis. Nah, kini kita akan membahas mengenai urban legend yang terkenal di Indonesia. Mungkin beberapa di antaranya pernah kalian dengar. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. 5 urban legend di Indonesia yang sempat tenar. Number 1. Nenek Gayung. Siapa yang tidak kenal Nenek Gayung? Urban legend ini heboh pada Desember 2011 hingga Januari 2012. Meski kehebohannya hanya berlangsung sebulan, bukan berarti Nenek Gayung tidak terkenal. Urban legend ini bahkan diangkat menjadi film layar lebar. Tidak ada yang tahu asal-usul Nenek Gayung atau siapapun dia sebenarnya. Rumor yang beredar mengatakan Nenek Gayung biasanya muncul tiba-tiba di pinggir jalan dengan membawa gayung dari batok kelapa dan sebuah tikar untuk memandikan jenazah. Nenek Gayung digambarkan berpostur pendek dengan pakaian dan kebaya yang serba hitam. Rambutnya sebagian hitam, sebagian putih dan kulitnya putih pucat dengan mata yang sipit. Jika kalian kebetulan melihat nenek ini di jalan, jangan sekali-sekali menegurnya. Bahkan jangan menjawab saat ia bertanya. Konon siapapun yang bicara dengan Nenek Gayung otomatis akan menjadi korbannya dan dalam beberapa hari ke depan musibah akan menimpa dirinya. Number 2. Kakek Cangkul. Jika tadi Nenek Gayung, sekarang kita akan membahas tentang Kakek Cangkul yang katanya adalah suami dari Nenek Gayung. Konon jasad Kakek Cangkul tidak terkubur dengan layak saat ia meninggal. Arwahnya gentayangan sambil membawa-bawa cangkul berkarat penuh tanah dan meneror siapapun untuk menuntut jasadnya dikubur dengan layak. Banyak yang beranggapan bahwa cerita Kakek Cangkul hanya rekayasa. Tetapi toh ketenarannya tidak kalah dengan Nenek Gayung. Ia bahkan punya film layar lebarnya sendiri dan cukup menghebohkan masyarakat. Number 3. Mr. Gepeng. Siapa yang tidak kenal Mr. Gepeng? Urban legend satu ini sangat terkenal pada tahun 90-an. Konon Mr. Gepeng adalah seorang pria kaya raya yang mengalami kecelakaan di lift dan membuat tubuhnya menjadi gepeng hingga akhirnya tewas seketika. Ada juga yang mengatakan Mr. Gepeng tewas bukan karena terhimpit lift, tetapi terlindas bulldozer. Ya, apapun penyebabnya, kecelakaan mengenaskan itu sukses membuat tubuh Mr. Gepeng rata seperti kertas. Meski tewas di lift atau bulldozer, Mr. Gepeng lebih suka menghuni toilet perempuan.
Meskipun urban legend yang satu ini tidak jelas asal-usulnya, tetapi ketenarannya tersebar hingga ke seluruh Indonesia. Number 4. Kolor Ijo. Cerita ini berawal dari sebuah kasus pemerkosaan yang terjadi di Kampung Cijengkol, Kecamatan Setu, Bekasi, pada Oktober tahun 2003. Korban mengatakan bahwa ia telah diserang oleh seorang pria besar berbulu yang tidak mengenakan apapun selain celana pendek atau kolor berwarna hijau. Setelah itu, kasus yang sama terus terjadi dari kampung ke kampung, seolah merembet seperti jamur. Penduduk kampung membuat kesimpulan bahwa pelaku pemerkosaan itu adalah seseorang yang sedang menyempurnakan ilmu hitamnya dengan syarat memperkosa banyak wanita, baik gadis maupun yang telah bersuami. Makhluk mesum satu ini terkenal jahil. Ia suka melakukan aksi bejatnya saat si korban sedang tertidur lelap. Karena kejadian itu, masyarakat kampung memasang banyak penangkal di depan rumah mereka, seperti menebar garam yang sudah diberi doa-doa, menempelkan kertas-kertas bertuliskan ayat suci, dan lain sebagainya. Number 5. Nenek Grondong. Tok tok. Siapa? Nenek Grondong. Mau apa? Minta ubi. Pasti ingat dong dengan permainan di atas. Permainan zaman SD di mana anak-anak duduk memanjang yang berperan sebagai ubi. Dan satu anak akan berperan sebagai Nenek Grondong. Nenek Grondong kemudian meminta ubi dan berusaha mengambil ubi tersebut dengan usahanya sendiri. Tahukah kalian, sejarah permainan itu tidaklah sesederhana kelihatannya. Konon Nenek Grondong adalah seorang nenek tua miskin yang sering datang mengunjungi rumah demi rumah untuk meminta sesuap nasi. Kebanyakan orang tidak memberi apapun pada si nenek karena wujudnya yang menyeramkan. Tapi ternyata pilihan itu tidak tepat. Karena Nenek Grondong akan berubah menjadi sangat kasar dan membunuh siapapun yang menolak memberinya makan. Namun Nenek Grondong tidak selamanya jahat. Karena bagi siapapun yang berbaik hati memberinya makanan, dia akan membalas dengan memberikan keberuntungan bagi keluarga tersebut. Itulah beberapa urban legend yang sempat tenar di Indonesia. Tidak ada yang tahu kisah-kisah menyeramkan itu nyata atau tidak. Karena kisah-kisah itu hanya menyebar dari mulut ke mulut tanpa ada bukti yang akurat. Apakah kalian salah satu yang mempercayai keberadaan mereka? Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya. Namun ingat, selagi kita tidak mengganggu dan hidup berdampingan dengan mereka, maka mereka tidak akan pernah mengusik kita. Dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini, namun bukan berarti mereka tidak ada. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam, Kismis.